lagi bersama gua si Meow Awuuu. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Aku si Peternak Lele. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan beberapa misi di dalam game Aku si Peternak Lele yang satu ini. Seperti kita sudah berhasil mengembalikan sebagian uang kepada preman yang akan mengganggu kita ya teman-teman. Dan ternyata gamenya sudah update. Dan yuk langsung saja kita akan meneruskan gameplay Aku si Peternak Lele yang satu ini. Let's go teman-teman. Nah, coba ya teman-teman, kita coba hampirin terlebih dahulu ke koran. Karena di koran ini kita bisa mengetahui updatean apa saja di dalam game yang satu ini. Koran gratis, koran gratis. Mau baca? Mau dong, Bang. Oke, update baru. Menambahkan Easter egg berhadiah snapping turtle. Ada ikan baru, turtle ya. Menambahkan terpal graveyard. Nanti kita coba cek. Dapat mengganti nama lele. Waduh, ini juga bagus. Menambah lele baru, Sparta 4 star, unicorn. Ada lele unicorn, baik. 5 star. Menambahkan misi berhadiah arwana, guys. Salah satu hewan ikan yang mahal ya, yang dijual di Indonesia, arwana, guys. Mengganti oxalot di Mr. Bone menjadi otter. Oxalotnya masih ada nggak berarti? Nanti kita cek ya, guys. Memperbaiki bug list of lele yang sudah didapat dapat menghilang ketika lele dijual. Ini juga yang gue dapetin nih. Baik. Mempermudah harga skip waktu saat lele makan. Ini juga bagus. Kalau masih ada bug, maaf ya. Sama-sama. Ya udah, teman-temanku sekalian, kita coba mampir ke si Mr. Bond aja terlebih dahulu kali ya. Ada sesuatu yang baru. Itu lucu sekali. Astaga, guys. Ada apa namanya? Gua lupa lagi namanya. Tadi barusan dikasih tahu otter. Ya. Oke, hai. Kami menjual ikan-ikan langka di sini. Ikan di sini tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Hati-hati dengan koleksi kami ya. Oke. Otter, kita beli satu teman-teman. Mantap. Ada di mana kah otternya? Ada di sini. Oh ya, by the way, buat kalian semua yang barusan melihat angka-angka di kiri atas sana banyak, itu karena gua lebih fokus ke arah story-nya ya teman-teman. Jadi makanya ini banyak. Oke, kita ambil terlebih dahulu otternya dan kita akan taruh di tempat yang spesial nih. Nggak bisa ditaruh di sini ya, karena udah penuh kayaknya. Oh, masih bisa guys. Wah. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Otternya mana? Oh tidak, otternya. Kita angkat dulu deh. Ya teman-teman, karena apa? Karena sepertinya gue mau pindahin terlebih dahulu. Sini kamu otter, pindah di sini. Sendirian dulu. Kamu kecil sendiri soalnya di sana. Wah, otternya lucu banget. Kita kasih makan. Lalu cepatkan. Kita kasih makan. Lalu cepatkan. Jadi murah ya. Nice sekali. Ini 300 juga. Oh, setiap kali mau di skip selalu 300, guys. Mantep. Udah jadi giant nih. Lucu banget. Tidak, otternya jadi lucu banget, teman-teman. Oke, kita pindahkan ke sini ya. Salah. Widih, otter. Itu pantatnya dikasih X begitu dong. Wah, ada banyak sekali ikan-ikan di sini, teman-teman. Aku senang sekali. Jadi tinggal ada turtle, snapping turtle, dan juga arwana yang bisa kita dapatkan ya, teman-teman. Jadi sekarang gua akan coba cek sana, cek sini terlebih dahulu. Apa saja yang baru di sini, teman-teman. Jadi, masukkan lele, masukkan... Buset! Developer, ini ngebug atau gimana nih? Kok ada masukkan lele? Oke, sepertinya itu ngebug ya. Kita harus kemana nih teman-teman? Coba terlebih dahulu masukin lele ya. 3/10. Gue bisa ambil sih lele-lele yang ada di sini guys. Oke, ambil. Dan juga ambil. Mantap. Oh iya, ada apa? Terpal baru. Terpal graveyard. Nanti kita cek ya. Kita taruh di sini aja nih. Taruh. Mantap. Dan juga listnya itu ada di sini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau kalian jual, listnya itu akan menghilang. Duh, ini kenceng banget ya suaranya ya. Nah, sekarang listnya tidak menghilang kalau kita sudah dapatkan. Tuh, ada banyak banget ikan-ikan yang baru guys. Yang bintang 4 ini, apa namanya? Pokoknya yang bintang 5 setahu gue unicorn. Oke, ini dia unicornnya ya. Terus ini arwana, kalau ini kayaknya turtle ya. Oke. Kita akan mendapatkan semua ikan spesial gak pakai telur di sini ya. Udah selesai kah questnya?
Oh, masih ada 3 lagi. Ya udah, gua ambil semuanya pokoknya ya. Ambil 1. Ambil 2. 3. 4 dan 5. Mantap. Kita masukin semuanya. Aduh, lupa lagi gua membeli terpal Graveyard itu, teman-teman. Ah, ya sudah, tidak apa-apa. Kita masukin di sini lagi. Oh, terpal sudah penuh. Satu terpal isinya 5 soalnya, guys. Mantap. Mantap. Mantap dan juga mantap. Hihi, berarti questnya sudah selesai. Dan kayaknya gara-gara questnya ngebug nih, teman-teman. Kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan uang dan diamond itu. Oke, coba lihat. Mana? Terpale barunya mana? Graveyard? Mana? Katanya ada terpal baru. Which spot? Nggak ada graveyardnya. Ah, katanya ada yang baru. Ternyata tidak ada ya, teman-teman. Oke, sebelum gue menyelesaikan questnya, kita coba cek terlebih dahulu, teman-teman. Snipping turtle-nya itu kita bisa dapatkan dari mana? Sebentar, gue coba keliling-keliling terlebih dahulu ya, guys. Untuk cari tahu ada informasi apa lagi di sini. Beli tanaman? Nggak ada ya, guys. Jangan bilang snipping turtle-nya itu kayak event yang harus kita interaksi di sini nih, guys. Terlihat bersih. Ya udah, sebentar ya, guys. Gua coba cari terlebih dahulu. Oke, teman-teman, gua sudah mendapatkan informasi kalau misalnya ada si bocil. Tidak bisa gua biarin nih bocil datang ke peternakan lele gua. Bocil! Pergi kamu, bocil! Pulang. Dicari ibu di sana. Jangan main-main di sini ya. Jadi untuk mendapatkan snipping turtle-nya, kalian tinggal berbicara saja dengan wanita yang akan mengadakan lomba yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi yuk kita ngobrol sama dia. Kamu udah gak sabar pingin ikutan lomba lele ya? Maaf ya, masih dalam pembangunan. Nih, aku kasih buat kamu biar gak sedih. Terima kasih. Wuh, akhirnya teman-teman. Sebentar lagi jadi kok. Oke, siap. Kita ambil untuk snipping turtle-nya. Yes, dengan begitu saya sudah mendapatkan berapa ikan spesial, teman-teman ya. Coba kita cek terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ikan spesial. 6? Oh ya, betul. 6. Ini kan yang ke-6 ya. Kita besarkan di sini saja ya, teman-teman. Coba kita lihat, guys. Turtle-nya bisa jadi sebesar apa nih, guys? Pasti besar sekali ini. Yang pertama aja udah segede itu. Wow, makin gede lagi, teman-teman. Coba lagi. Wow, besar sekali. Wah, ini adalah ikan terbesar di sini, teman-teman. Wadadidaw, besar sekali. Ih, lucu banget turtle-nya. Kawaii. Oke, gue beli terpal dulu ya, guys. Mana nih terpal graveyard-nya? Tidak ada nih, saya kira ada di sini. Bentar, gue beli terpal 1. Oke. Beli 2 deh. Oke, kita beli 2 terpal ya, teman-teman. Mantap. Sudah beli terpal? Mari kita ambil kedua terpal tersebut. Ambil 1. Ambil 2. Mantap. Kita kembali ke ternak lele kita, teman-teman. Lalu gua akan taruh kedua terpal ini. Ini terpal yang pertama. Terpal yang kedua taruh mana, Miook? Harusnya kamu rapikan sedikit. Iya juga sih. Ini jadi berantakan banget ya. Oke. Turtle-ku mana? Di sini. Sini kamu. Aku mau taruh kamu di tempat yang lebih baik. Sini. Nice. Oke, kita taruh di sini, guys. Wah, gede sekali. Ini lucu sekali, teman-teman. Tuh, kalian lihat tuh. Ikan spesial yang paling besar itu dia, loh. 1, 2, 3, 4. Loh, tunggu dulu. Oh, 5. Oke, 1, 2, 3. Tunggu dulu. Ikan di sini kok kayak ada kurang 1 ya, teman-teman? Betul juga. Coba gue cek ya. Ini axolot, axolot pink, ular, otter, ama yang ini. Oh, cana. Oke. Bener ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 5 lah. Pokoknya di sini 5 ya, teman-teman. Dan juga ini yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul sekali. Tinggal arwana saja yang bisa kita dapatkan, Bung. Jadi, pertama-tama apa yang harus kita lakukan, Miook? Kayaknya ya, gua harus menyelesaikan klaim-klaiman ini terlebih dahulu. Gua coba dulu ya, guys. Klaim. Nah, itu tiba-tiba ada apa namanya? Preman. Tuh, guys. Bisa ngebug. Gua bisa klaim semuanya.
Mantap! Tuh, dengan begitu kalian bisa mendapatkan diamond dan juga uang yang banyak, teman-teman. Ya, caranya bagaimana supaya bisa ada apa quest-quest seperti itu? Tadi kalau nggak salah, gue bocorin nggak ya? Kalau nggak salah, gue itu close, buka deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah teman-teman. Dan itulah yang terjadi. Loh, tunggu dulu. Premannya mana? Tadi bukannya premannya di sini. Loh, tunggu dulu teman-teman. Premannya menghilang. Oh, gara-gara gue ngebug tadi kah? Premannya menghilang. Guys. Oh no. Ini kan premannya tadi di sini. Tidak. Sebentar. Saya reset lagi gamenya ya. Kenapa premannya hilang? Nah, sudah ada lagi ya teman-teman. Makanya Miao Auk jangan dikasih tahu ya. Supaya developernya bisa langsung memperbaiki, guys. Makanya gue kasih tahu. Nah, akhirnya sudah ada preman dan juga si Mr. Bone. Kenapa Mr. Bone di sini? Oh, kamu. Ini aku lagi beli arwana. Mau lihat? Mau. Oke, ini premannya nih, guys. Hati-hati nih. Ngapain lu di sini? Loh kok Mr. Bone juga namanya? Pergi sana, hus. Arwana itu adalah salah satu dari 7 ikan legendaris. Tentunya lu gak akan mampu beli ini. Buah. Dah, sana, ngapain lihat? Oh, nyebelin banget. Oh, dia kasih ke Mr. Bone teman-teman arwananya. Arwananya sepertinya menarik itu, teman-teman. Loh. Kok ke atas? Kok lompat? Loh, apa yang terjadi itu? Aku nggak tahu. Salah kamu sendiri kenapa kamu lempar. Ya sudah, aku pergi dulu. Yang penting uangnya sudah masuk. Terima kasih banyak. Bye-bye. Mr. Bone, apa yang kamu lakukan, Mr. Bone? Kenapa arwananya jatuh? Kelempar di depan sana. Itu dia tuh. Ah, arwananya sebentar lagi meninggoy kah? Hey, Mr. Bone. Gimana cara ngambilnya ya? Aku pun tak tahu. Gimana nih, guys? Oke, kalau begitu kita harus melakukan sesuatu, teman-teman. Soalnya si Mr. Bone sedih sekali. Aku harus parkour kah di sini? Coba. Kita cek. Ah, dari sini bisa kah? Yes. Ya, tapi kurang dikit lagi nih, guys. Kurang sedikit lagi. Oh ya, gua tahu. Oke, dengan kepintaran Miao Auk, kita akan coba parkour ke atas sana. Pertama-tama mungkin gua akan beli sesuatu, either itu di sini atau enggak di toko yang satunya lagi ya, teman-teman. Bentar. Aku mau beli perabotan. Aduh, cuma ada meja. Beli meja kali ya, teman-teman. Coba deh. Kita beli meja satu. Gimana tuh mejanya? Oh, itu dia. Bisa atau tidak kah mejanya? Mari kita saksikan bersama-sama, teman-teman. Bisa. Ayo dong, bisa. Tadi ada biru-biru. Hijau-hijau maksudnya. Oh, nggak bisa ya kita taruh sini, guys. Ah, sayang sekali. Iya, padahal kalau bisa sih mantep banget ini, guys. Oh. Loh. Nggak bisa, teman-teman. Ternyata meja nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa kita drop soalnya. Aduh, bagaimana ini? Gua coba ya, teman-teman, dengan satu tanaman ini. Apakah bisa kita taruh di sana atau tidak? Kayaknya nggak bisa deh, Mio. Iya, guys. Bisa di hijau-hijau ini. Bisa, guys. Bisa! Oke. Oh, ada bug-nya kah? Oh, ada bug-nya, teman-teman. Ah, I see. Ayo, ikan lele, sini kamu. Sebentar. Astaga, teman-temanku sekalian. Ternyata ada yang salah ya. Dari tadi itu, Miao Auk memencet yang tombol yang ini nih. Salah, guys. Ternyata arwananya itu harus kita ajak bicara. Bukan kita ambil, gitu loh. Salah, dari tadi gue pencetnya salah. Jadi buat kalian semua yang mau tutorialnya, gue kasih tunjuk nih. Kalian beli tanaman aja kayak begini. Kalian arahin ke bagian sini, teman-teman. Bagian rumput-rumput, kalian maju. Deketin si Mr. Bone. Dan kalian tinggal taruh saja begini ya, teman-teman. Tuh. Dengan begitu kalian bisa lompat sekali. Dan tinggal lompat begini. Arahin aja ke arwananya sampai kalian bisa ajak dia bicara ya. Nah, tuh. Begitu ya, teman-teman. Gampang bukan? Mari kita ambil saja. Splash, ambil. Kita berhasil mengambilnya, teman-teman. Dan yuk ajak bicara kepada si Mr. Bone. Wah, terima kasih.
Tapi sepertinya kamu bisa menjaga dia. Apakah kamu mau menjaga arwana saya? Mau! Kamu mendapatkan ikan arwana. Nah, gini dong. Akhirnya kita berhasil, teman-teman, mendapatkan ikan arwana. Mantap dan wadadidaw! Let's go! Oke, kita taruh sini aja. Terus, ini ada beberapa terpal yang sudah kita beli tadi, teman-teman. Kita taruh sini saja. Dan terpal yang ini juga kita taruh sini ya, teman-teman. Tuh, mohon maaf nih, kurang rapi. Tapi nanti akan gue rapiin. Oke, gue taruh sini arwananya. Terus mejanya gue taruh sini. Nah, coba ya, teman-teman. Kita interaksi terlebih dahulu dengan baby arwana ini. Kita kasih makan dan percepat. 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 Dengan begitu, arwana kita sudah menjadi besar, giant. Yuk kita pindahin ya, teman-teman. Dia bertemu dengan beberapa ikan-ikan spesial gua yang lainnya. Wah, kita jadikan satu saja dengan si Skipping Turtle. Wih, tuh kalian lihat tuh, turtle-nya tetap menjadi yang paling besar ya. Oke lah, kalau begitu ya teman-temanku sekalian. Sepertinya quest-nya sudah selesai. Dan nanti kita akan lanjutkan kalau misalnya game Aku Si Peternak Lele ini update lagi ya guys. Jadi sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay Aku Si Peternak Lele yang satu ini. Jadi untuk mengambil ikan arwana yang nyangkut di atas sana cukup tricky ya teman-teman. Kalian bisa lompat-lompat. Dan juga kalian bisa menggunakan cara gue yang tadi. Tetapi yang paling penting pencetnya itu yang F ya. Bukan yang ini nih. Bukan yang sebelah. Pokoknya yang sebelah kanan sini lah. Bukan yang sebelah kiri sini ya teman-teman. Ya udah. Terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.